Kepada masyarakat dengan mereka tetap melakukan protokol kesehatan dengan 3M, ya, memakai masker, kemudian menggunakan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Dan saya minta semua unsur yang ada di pemerintah kota termasuk dalamnya dinas kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya protokol kesehatan. Jadi semua masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang ada di Kota Tasik ini juga masing-masing di setiap kegiatan usahanya juga membuat gugus tugas.